ikannya sudah matang sekarang. Udah ikan asinnya juga udah, sambal dan para. Hai good people, assalamualaikum, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Anyway, aku mengingatkan kalian, jangan lupa untuk jaga kesehatan ya good people. Karena situasinya sekarang tuh really really bad. Tapi alhamdulillah di Hong Kong everything baik-baik saja. Dan yang aku khawatirin sih di Indonesia ya. Karena di Indonesia tuh aku dengar berita tuh, beritanya tuh sangat heboh banget. Yang penting kita harus jaga diri kita masing-masing ya good people. Oh ya, yeah, I'm really sad because temanku satu bulan yang lalu pulang ke Indonesia, good people. Dia tuh pulang, nggak mau balik lagi ke Hong Kong. Tapi kemarin tuh aku dengar kabar katanya dia tuh meninggal. I'm so sad, I'm so shocked about this. Karena tidak menyangka aja segitu cepatnya dia pergi dan dia meninggal tuh karena COVID katanya. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya ya good people. Kalian jaga diri kalian baik-baik, oke? Okay? Stay safe pokoknya. Anyway good people, hari ini aku mau bikin sayur asem karena di dapur of course kalian sudah tahu sendiri ya kalau di dapur itu masak-memasak dan hari ini aku mau bikin sayur asem. Semua bahan-bahan sudah ready di belakang sana dan sekarang aku mau memasaknya, oke? Okay? Ikutin aku terus, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. So let's go kita cooking guys, to the point. Oke okay, good people, semua bahan-bahanku sudah ready di sini dan seperti yang kalian lihat, this is sayur asam simple ala aku. I love ikan asin, aku punya 2 ekor, nanti aku mau goreng. Chili, nanti aku mau bikin sambal, aku tambahin terasi sedikit. Dan ada bawang merah, bawang putih, salam, ada kacang tanah, kacang panjang, sweet corn, and labu siam. Oke? Okay? Dan di sini aku sudah masak air. Tara, aku mau rebus kacangnya dulu sampai I find this sayur asam ya, good people. Bumbu sayur asam, bumbunya bumbu jadi aja. Dan di sini airku sudah mendidih, so aku mau masukin dulu bawang merah sama bawang putihnya serta daun salamnya, aku mau masukin dulu. And peanut, aku masukin. Karena ini direbusnya agak lama ya, jadi aku mau tutup dulu. Aku mau goreng ikan asinnya sama mau bikin sambal. Oke, good people. Sedikit penyedap rasa ya, karena aku tidak bisa hidup tanpa penyedap rasa. So, bodoh biarin enggak.
yang penting makan enak, oke? Okay? Just little bit is okay. Tara, sudah matang sambalnya. Dan sepertinya sayur asemku sudah matang, aku mau ngangkat dulu sayur asemnya, oke? Okay? I turn off the fire. Oke, okay, good people, semuanya sudah matang sekarang. Dan ikan asinnya sudah udah, sambal. Dan tarang. Sayur asam ala aku, simple. Oke, okay, good people, that's all my video today. Thank you for watching. Kalau kalian suka sama video-video aku, jangan lupa di like, subscribe, dan comment. Oke, okay? Thank you. Jangan lupa jaga diri kalian baik-baik, sayangi diri kalian baik-baik, dan ingetin keluarga kalian untuk selalu pakai masker. Oke, okay? Stay safe, stay healthy, and happy always. Bye, see you in the next video.